Ya, assalamualaikum ya guys ya. Tetap bersama saya di sini di rumah Dek Farel Prayoga. Nah, kali ini saya melihat ada pedagang pentol cilok 27 ya, yang sangat favorit ya di kalangan daerahnya rumah Dek Farel Prayoga ya. Coba kita lihat ini karena juga sering ke sini ya. Ini coba kita lihat dulu. Nah, ini. Oh, saya nanti pastinya ingin beli yang pakai tahu putih. Ya. Aku tahu. Nah, ini di depan rumahnya Adik Farel guys ini. Jadi ini sebenarnya ini juga cilok kesukaannya Adik Farel guys. Cuman karena ini Adik Farel masih istirahat ya. Karena 7 hari dia konser keliling masih istirahat ya. Nah, beginilah. Kondisinya ini. Saya nanti mau beli. Ini adalah cilok kesukaannya Adik Farel juga ini. Begini. Berapa hari sekali, Bang? Lewat sini, Bang. Jualan sini. Tentu, Mas. Enggak ya, tentu ya. Setiap hari kalau masih. Iya, kalau Adik Farel suka juga ya sama cilok ini ya. Alhamdulillah. Ini juga cilok kesukaan Adik Farel, guys. Nah, bagi yang belum subscribe video saya, silakan untuk di-subscribe, like, komen, dan share, dan saya ucapkan terima kasih. Update saya kali ini tentang pedagang cilok kesukaannya Adik Farel Prayoga ya. Ini juga lagi memasarkan dagangannya di depan rumah Adik Farel begini. Saya beli 5.000 kasih tahu putih. Tahu putih sama cilok. Ah, lebih banyak tahunya aja mas. Nah, saya suka tahu putih guys ya. Jadi saya lebih suka tahu putih. Di sini anu guys apa ya cilok ini di sini murah guys ya. Sangat murah sekali. 5.000 sudah dapat banyak guys ya. Nah ini begini. Ya cukupan. Nah beginilah guys ya. Nah, beginilah kondisinya sekarang saya beli cilok di depan rumah Adik Farel Prayoga. Nah. Ini guys, saya beli 5.000 rupiah. Ini dapat banyak. Ini Mas uangnya ya. Makasih banyak ya. Oke. Nah, sama-sama. Nah, semoga nanti dagangnya lancar ya, Mas ya. Oke, amin. Ini 5.000 dapat segini banyak guys ya. Juga cukup ya untuk apa mengenjal perut saya sore hari ini ya. Wah, ini Bang Andrea Anggi Pentul. Kok geding aku. Nah, ini sukanya juga ciloknya. Ini abangnya dari Serono. Ini Anggi Pentul ini ya channelnya. Jangan lupa di tutul-tutul. Nah, Anggi Pentul. Nah, mantap sekali ya. Di sini. Juga suka ini dengan cilok di sini. Karena di sini cilok itu adalah suatu jajanan ya yang sangat lezat dan enak sekali, mengandung 100% daging namun harganya cukup lumayan murah ya guys ya. Oke, begini. Oke guys ya, saya ucapkan terima kasih video kali ini dan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tunjukkan di sini lagi ramai banyak teman-teman ya. Ini ada Aziz Kaos channelnya ya. Terus ini Mbak Jedri juga Aziz Kaos itu sama Nyonya Bos itu ya. Terus ini putrinya Mas Aziz Kaos. Terus di sana ada Aos Saudara, ada Ngluyur Tok, ada Salahu Aja, ada Anggi Mendul, dan media perantara pastinya. Sore hari ini lagi seru-seruan di sini, dan di sini ya guys ya, ada fan yang sangat sabar untuk menunggu apa ya Adik Farel Prayoga bangun, karena beberapa hari yang lalu sudah datang kemari, masih belum bertemu juga. Namun kali ini penuh dengan kesabaran, harus menunggu di warungnya Mbak Anggi. Saya mau bertanya dulu. Ini yang ngefan anaknya atau ibunya atau ayahnya? Oh, anaknya si kecil ini sangat ngefan kepada Adik Farel Prayoga. Jauh-jauh, rela dan sabar menunggu di sini pastinya. Sudah yang season keberapa kalinya datang ke sini nih? 4 kali ya Allah. Ini yang keempat kali guys datang ke sini. Sabar harus menunggu Adik Farel. Saya himbau Mbak, masnya dan adiknya sabar menunggu karena Adik Farel barusan datang 7 hari keliling konser. Jadi sekarang lagi istirahat. Kalau sampean sabar insya Allah nanti akan ketemu juga ya. Oke, semoga nanti bisa ketemu biar bahagia ini adik kecilnya. Oke, sampai di sini.